The comment. Guys. Kita serius nih kayaknya nih, Pak. Oh iya dong. Kita akan menghadirkan seorang wanita cantik, sweet. Pesona Indonesia Barat. Mantap punya ini. Mantap kali, Lai. Kita pakai saja ya. Cokotega. Dia Cokotega. Kita sinaga. Tapi sebagai orang Batak, gue tahu yang kacamata itu pasti orang Batak. Benar gak? Betul. Kulit saja dari Ram dia punya. Oke, gue yang mana saja yang Batak? Yang Batak mana saja? Aku pikir yang megang gitar udah pasti. Batak. Betul itu. Terlihat dari rahang. Rahang. Pokok. Sama warna kulitnya itu kan. Pucat pasti. Terbakar di Pulau Samosir. Pulau Samosir ya. Yang kedua, udah tahu aku lain. Yang mana? Yang pegang keyboard. Ya, betul. Aku nggak tahu loh. Horas. Ah, karena ini semua bilang horas, semua happy. Yes. B3 harus rayu nona kita dulu. Banyak ya sekarang itu yang namanya emansipasi wanita, pekerjaan yang semua wanita bisa lakukan. Tetapi tidak semua hal yang dilakukan cewek itu pantas dilakukan sama cowok. Oh. Itu dia. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas dilakukan oleh cowok. Kurang pantas. Coba lihat yang satu ini. Ini SPG motor kayaknya enggak ya? Kalau model motor enggak ya? Kayaknya mau bulat, Pak. Ini orang lawan motor ya? Buset. Sama cewek kan biasanya depan naik di atas. Cantik. Ya Allah, ya Allah. Buset. Ya kan, ya si Mai. Motornya nyerah ini. Buset. Ya, yang ini sih. Iya. Betul. Yang kanan sih berantakan ya. Aduh. Waduh. Ya. Yang kiri mobil balap, yang kanan mobil perang tuh, Pak. Iya, betul. Mobil perang, kan? Gak pantas ya? Gak pantas. Gak pantas ya? Gak pantas. Yang pantas dapetin hati kamu siapa? Kamu dong. Selanjutnya, hari itu dari yang harusnya tidak anggun kalau cewek yang melakukan. Tapi bagaimana tanggapan kita ya kalau balet ini bukan cewek yang melakukannya? Mari kita lihat. Ya, bagus sih, cuma kan gimana ya? Bagus, keren, cuma... Kalau estetisnya kurang. Iya, itu keteknya kemana-mana, Pak. Iya, benar. Pak, coba. Sudahlah, Pak. Untuk ketegasan dan stamina keren ya, keren motor gitu. Ya, selera lah ya. Iya, benar. Kita kan selera kan bisa didebatin ya. Iya. Selanjutnya, hal ini emang udah jadi kerjaan cewek kalau melakukan hal ini. Tapi cowok jadinya kayak gini. Ketannya. Kena gigi ya. Giginya gak bisa masukin dulu. Nah, iya bener. Gak bisa. Sayang. Enggak. Before. Wih, cakep juga itu. Before. Tapi agak berantakan ya? Iya, betul. Before. Wih. Ya, aduh, ngaco. Baru lumayan lah. Main-main cok. Wow. Ini cantik jadinya. Wih. Jago dari mana itu matanya? Hancur. Oh, tapi gue pernah punya satu mantan, ini sih lucu sih. Yeah. Kasih lagu ini. Kasih lagu. Belum bisa move on kayaknya. Jadi kita lagi jalan kan, terus dia gini ngeliatin gue. Sayang kamu gak pakai eyeliner hari ini. Lagi gue ngomong, kamu gak pakai eyeliner. Iya, dia tahu. Tapi gak laki banget, cuman mungkin dia orang yang memperhatikan. Iya. Yeah. Makeup aja diperhatiin gimana kamu. Iya. Coba dikitnya tuh. Iya. Tapi terima kasih buat malasbanget.com atas videonya tadi. Malasbanget.com, thank you. Sekali. Ada lagi. Kalau ini emang harus cewek deh yang ngelakuin. Kalau cowok berantakan kita lihatnya.
nyuapin bayi, udah harus ibunya deh. Kalau babenya jadi pesawat. Dan juga gak sabaran. Gak mau. Gak mau. Gak mau, tangannya bau. Gak mau. Gimana bapak dong kalau nyuapin bayi-bayinya di rumah? Gue gak sabaran gue. Iya. Ya, mau enggak? Enggak sendiri. Gitu. Wah, saya pernah lihat bapak gini. Tutup. Kita lihatnya juga yang ini juga kerjaan yang cuma bisa dilakuin sama ibunya. Ganti popok. Oh. Ya kan? Belum jijiknya. Aku kalau enggak bisa gantiin popok, ibunya aku gantiin. Jadi gantiin bapak uang belanja. Lugas. Keren kali. Bapak mau ganti ibu, ganti tes. Ibu. Baru saya mau datang, Pak. Ya. Aduh. Lanjutnya ada bikin masakan yang cowok itu berantakan lagi. Bikinnya, coba kita lihat. Nah, wow. Ya, aduh. Idenya sih bagus ya. Kalau cewek pasti, wow. Aduh. Ini bukan ngomongin chef ya, tapi manusia pada umumnya. Kalau cowok berantakan bikin pancake. Aduh. Selanjutnya ya. Aneh selanjutnya juga kalau cowok bisa melakukan hal ini, kita lihat. Pituc. Eh, oh. Buset. Fabulous banget ya. Tapi gede ya. Apanya? Bakar maksudnya. Iya benar orangnya. Tapi gerakannya paten. Set. Ini itu namanya adalah CTL ya. Apa itu? Cowok tulang lunak. Iya. CTT ya, cowok tanpa tulang. Iya, CTT dia. Ya, baiklah sekarang kita akan tes pekerjaan. Kita akan tes pekerjaan yang pertama adalah customer service. Oke. Okay. Oh, cowok lawan cewek nih ya? Iya, betul sekali. Bapak praktek dong. Halo? Selamat malam, dengan Gitatronic bisa saya bantu? Iya, tolong Mbak, ini bagaimana ini? Saya kemarin membeli handphone, tidak nyala ini. Oh, begitu. Bisa Bapak sebutkan kode posnya? Untuk apa saya sebut kode posnya? Sekali ya orang ini. Sebenarnya untuk apa saya sebut kode pos? Sebut saja Pak, sebut saja. Kami akan catat di sini dan kami akan 12345 kode pos saya. Ini permasalahan handphone saya tidak nyala ini bagaimana? Tidak nyala sejak tahun berapa Pak? Saya baru beli kemarin sejak tahun berapa? Macam mana pula ini? Artinya handphone Bapak sekarang mati? Iya betul. Dan bau bangkai? Enggak, handphone saya mati. Tidak bisa menelpon ini. Apa? Kalau udah mati tolong dikubur saja Pak. Oh iya. Saya kubur saja ya? Iya. Oh iya. Lalu... Seperti kenangan-kenangan kita, Pak. Iya. Oh, jadi nyaman-nyaman, ngobrolnya nyaman. Oh iya, iya. Bapak iya. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di... Ada daerah Jagakarsa, saya. ASL, PLS? Saya kebetulan dari asal... saya Batak Manurung, saya. Oh, umur berapa? Manurung, umur ya 33 lah saya. Udah punya maham? Iya, adalah tapi bisa diatur ini. Siapa ini? Mau kopdar gitu nggak sih? Kopdar boleh saja. Eh, Pak, kau salah gaya. Kalau kau telepon pakai tangan satu lagi di sini. Iya. Ah, itu begini ya. Ya, teman itu lah. Ah, jadi bagaimana gitu? Ya, itu dah. Bisa minta foto asli gitu nggak sih? Oh, bisa. Nanti aku kirim lewat WA Sasa ya. Ya, udah. Sampai ketemu ya. Elah, ibu udah penuh belum ini? Ini tumpanganku sudah penuh, aku telepon lagi nanti ya. Oke, makasih. Bye, baby. Bye, I love you. Bagus, mantap sekali. Bisa dapat jodoh. Sukses! Sekarang yang berikutnya adalah... Kebawa emosi ya. Sekretaris! Ya. Gita, coba dong. Kamu tuh yang kerja yang benar dong. Saya kalau diaturin jadwal itu yang sesuai gitu. Jangan ada yang bentrok satu sama lain. Hari ini saya ngapain aja? Hari ini Pak ya, Bapak tuh ada meeting Bapak, jam 1 di SCBD. Iya. Wah, aku merinding beneran tuh. Jam 2 sih. Iya Pak, saya ada di sini. Tolong
jadwal hari saya, ini saya. Ya. Jadi? Jadwal saya hari ini kosongkan semua. Oke. Bilang istri saya ada tiba-tiba harus ke Medan. Saya mau pilih marga dulu. Aduh. Lihat ya. Danang. Bagaimana ini? Saya kenapa ditelepon sama istri saya? Bangun, Pak. Dia bilang saya nggak... Bangun, sudah pagi. Makasih ya, Nang ya. Oke, berarti cowok tidak pantas. Nggak pantas lah. Tidak pantas. Yang berikutnya jadi guru TK. Oke. Wow. Adek Toto. Nggak mau jangan, belajar. Jangan kesini, nggak masuk dulu. Nanti ibu guru kasih tahu ya, diri saya. Oh, mamanya tadi mana? Mamanya ninggalin aku. Ini jangan nangis, sekarang kita nyanyi. Ya, nyanyi apa? Nyanyi balonku ada? Balonku ada lima. Satu, dua, tiga. Balonku ada lima. Aku mau nyanyi anakku ada tiga aja. Anakku. Merahku mentelamu. Hijau dadaku. Lihat sini dong. Jangan, nanti direkam sama istri. Udah ya, kamu pulang ya. Itu jemputannya datang. Mama oh, itu istri saya jemput. Duduk lagi dong, Pak. Ya, oke. Ah, nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Darto. Darto, ayo belajar. Kan udah selesai di peran. Oh iya. Ya kan saya kan nggak tahu, Pak. Berarti memang cocoknya perempuan. Iya. Oke ya, kalau begitu nanti kita mau ngomongin rahasia-rahasia, termasuk kita akan bertanya soal Instagramnya Nona Gita Sinaga. Karena ada rahasia yang tersembunyi. Saya kita masih mau di sini ya? Masih. Okay. Masih ya? Oke. Okay. Kita bertemu di segmen selanjutnya. Da komen! Ini beranggotakan tiga orang. A. Oke, menjadi idola para remaja, para penyanyi ini ya. Udah. Hei, ya sombongnya. Gak mau CJR, Q. CJR. Gak mau Q. CJR, ya.